Ya guys, masih ingat dengan berita beberapa hari lalu saat media Malaysia yaitu One Football pernah merendahkan tim nasional Indonesia. Mereka tidak terima karena ranking FIFA timnas Malaysia disalib oleh tim nasional Indonesia. Sehingga mereka tidak mengakui kehebatan tim nasional Indonesia saat menang dengan Vietnam. Mereka juga mengatakan bahwa Indonesia sudah di atas kita. Kalau Indonesia memang hebat, coba gelar laga uji coba dengan Korea Selatan. Jika tidak bisa seri, maka Malaysia masih di atas Indonesia. Nah, ini yang ditulis oleh One Football di medianya ya. Karena mereka menganggap pada saat Malaysia lawan Korea Selatan bisa ditahan imbang 3-3. Namun sekarang terbukti ya guys, bahwa di saat bukan uji coba tapi pertandingan resmi yaitu Piala AFC U23 tadi malam, bagaimana kita bisa lihat bahwa timnas Indonesia sempat unggul 2-1. Akhirnya disamakan 2-2, namun akhirnya Indonesia menang lewat adu penalti. Tentunya hal ini tidak mudah ya buat mengalahkan Korea Selatan. Karena Korea Selatan ini adalah juara Asian Games 2022. Juara U23 tahun 2020. Dan 16 pertandingan terakhir Korea Selatan tidak pernah terkalahkan. Jadi Indonesia merupakan negara pertama yang memutus rantai kemenangan dari Korea Selatan. Bayangkan guys, 16 kali pertandingan mereka selalu menang. Namun akhirnya mereka kalah di tangan timnas Indonesia. Bagaimana nggak hebat Indonesia guys? Tentu media Malaysia ini pasti pada saat mereka nonton pertandingan ini malu besar guys, malu. Apa yang mereka tulis di media beberapa hari lalu bisa jadi akan berbalik 180 derajat. Ya mudah-mudahan mereka mengakui secara jantan bahwa Indonesia memang timnasnya lebih unggul daripada timnas Malaysia sendiri. Seperti kita ketahui dari beberapa media-media yang lain di Malaysia, bahwa timnas Malaysia saat ini benar-benar di istilahnya kayak dicaci makilah sama warganya sendiri. Mereka sampai-sampai pelatihnya diganti pelatih baru dan dirombak beberapa pemainnya. Oke guys, mari kita simak beberapa momen-momen penting saat Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Thank you.
10 منتخب إندونيسيا 11.